pemandangan kat sini, ayah. Yalah. Ya, kita duduk kat sini je lah. Eh, banyak sampah pula. Eh, siapa pula ni? Geram lah. Aduh. Ish, kan ada tong sampah. Kenapa pula dia tak gunakan? Tengok bila dia jadi macam ni. Ha? Orang lain juga yang dapat susah. Patutlah banyak sangat pencemaran. Rupa-rupanya inilah puncanya. Bila sampah dibuang merata-rata macam ni, banyak kesan yang tak elok berlaku nanti. Eh, ada lagi yang teruk pada pencemaran ke ya? Cuba abang dan adik fikir. Apa akan terjadi kalau semua orang buang sampah merata-rata? Buang dalam parit lah, dalam sungai lah. Diorang ingat itu lagi senang. Sebab air boleh hanyutkan terus. Tapi itulah yang buat parit tersumbat. Sebab dah terlalu banyak sampah. Sebab itulah tempat kita selalu banjir. Tu baru sampah tu. Belum kira orang tebang pokok lah, bakar hutan lah. Itu pun tak elok juga untuk alam sekitar. Nanti bencana alam boleh berlaku. Ya ke? Macam mana bencana alam boleh berlaku, ayah? Nanti ayah bagi tahu. Jom, kita sebelah lain. Kita cari tempat yang bersih sikit. Eloklah tu. Abang pun nanti tak lalu makan kalau duduk kat tempat sampah macam ni. Dunia seringkali dilanda malapetaka yang dahsyat seperti bencana alam. Bencana alam dapat dikategorikan pelbagai jenis. Secara geografinya, terdapat tiga jenis bencana alam yang menimpa bumi. Ia adalah bencana alam geologis, bencana alam klimatologis dan juga bencana alam ekstraterestrial. Bencana alam geologis merupakan bencana alam yang disebabkan oleh gaya-gaya endogen yang berasal dari bumi. Contohnya seperti gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi dan tanah runtuh. Kejadian tsunami yang melanda Aceh, Indonesia juga sebahagian utara Malaysia, Thailand dan beberapa negara berhampiran pada lewat tahun 2004 adalah satu contoh bencana alam jenis geologi yang dapat kita lihat. Bahkan tidak dapat dinafikan ada di kalangan para pelajar yang turut terkena tempiasnya. Tsunami terjadi akibat daripada gempa bumi yang berlaku dari dasar laut. Walaupun bukan setiap gempa bumi di laut mengakibatkan bencana ini, ia juga boleh terjadi akibat letusan gunung berapi yang berada di laut. Kejadian ini pernah berlaku di Krakatau pada tahun 1883. Terjadinya gempa bumi dan air laut yang surut secara tiba-tiba adalah petanda awal sebelum berlakunya tsunami. Hujan merupakan faktor terjadinya bencana alam klimatologis seperti banjir, ribut taufan, angin puting beliung, kemarau dan kebakaran hutan yang bukan disebabkan oleh perbuatan manusia. Bencana ini mudah dikesan petandanya seperti hujan lebat yang berterusan sehingga sistem perparitan tidak dapat menampung jumlahnya yang terlalu besar. Satu lagi bencana alam yang jarang sekali terjadi ialah bencana alam ekstraterestrial. Ia terjadi akibat kesan hentakan yang sangat kuat oleh meteor atau apa saja benda yang jatuh dari angkasa luar. Kesannya jauh lebih buruk dari dua jenis bencana tadi. Semua bencana alam ini bukan sekadar memusnahkan kediaman ataupun alam semula jadi, malah telah membawa korban banyak nyawa manusia dan haiwan.
Okey, sini bersih nampaknya. Kita duduk sini je lah ya. Oh, sebab kita jadinya bencana alam ya, ayah. Kita yang buat, kita lah yang kena tanggung akibatnya. Bukan kita je. Alam sekitar pun turut sama merasa kesannya. Macam mana alam sekitar pun boleh rasa kesannya, ayah? Bencana alam yang terjadi menimbulkan banyak kesan negatif terhadap manusia dan juga alam sekitar. Pertamanya, malapetaka ini boleh meragut nyawa manusia, tak kira kecil atau besar. Kita dapat melihatnya dalam kejadian tsunami yang melanda Aceh dan beberapa buah negara, termasuk utara Malaysia yang mengorbankan berjuta-juta manusia. Ada di antaranya dapat dijumpai dan sebahagiannya lagi bersemadi tanpa sesiapa ketahui. Kesan bencana alam turut memusnahkan harta benda manusia seperti rumah yang menjadi tempat berteduh dari hujan panas, kereta dan sebagainya yang merupakan kepentingan serta keperluan manusia. Bencana alam ini juga boleh menyebabkan bencana alam yang lain. Contohnya, ribut dan banjir boleh mengakibatkan tanah runtuh. Kerana faktor geologi seperti jenis dan karakter tanah serta batuan, juga morfologi dan kelerengan bukit menyebabkan kejadian ini terjadi. Ia juga memusnahkan alam sekitar dengan teruk. Fauna kehilangan habitat dan turut mengorbankan sebahagian daripadanya. Manakala flora hilang keindahannya dalam sekelip mata. Kesan lain seperti pencemaran juga boleh berlaku. Pencemaran udara yang terjadi gara-gara bau busuk yang datangnya dari mayat manusia yang terbiar, bangkai haiwan dan bermacam-macam lagi. Dan satu lagi kesan paling teruk ialah kegiatan ekonomi terbantut. Penduduk terpaksa mengambil keputusan untuk tidak bekerja demi menguruskan masalah masing-masing menyebabkan pendapatan negara tersekat. Malah, walaupun hanya sementara waktu, negara kehilangan pelancong asing yang gemar bercuti di sini kerana bimbangkan keselamatan masing-masing yang belum tentu terjamin. Kesan lain yang paling ditakuti oleh kalangan manusia ialah jangkitan penyakit seperti hepatitis B. Ini berikutan kuantiti bakteria dan virus yang tinggi, memudahkan jangkitan berlaku dalam masa yang singkat. Kesemua kesan-kesan bencana alam ini ada yang memakan masa untuk dipulihkan dan ada juga yang tidak dapat dipulihkan langsung. Seperti emosi dan tekanan jiwa yang berlaku ke atas sebilangan manusia yang telah kehilangan anggota keluarga adalah paling sukar untuk dirawati. Jadi, elakkan bencana alam daripada berlaku lagi dengan usaha-usaha yang sepatutnya. Hargai alam sekitar yang memberi sejuta manfaat kepada manusia. Kenapa yang mana kat sini, ya? Itulah, Abah Sikit. Ayah, ikut jom, Pak. Semuanya tanah, ya, mereka? Itulah sebabnya kita kena jaga alam sekitar. Jangan biar tercemar. Bukan je kita boleh mandi air terjun selalu tau. Tapi banyak lagi faedah yang kita boleh dapat kalau kita jaga betul-betul khazanah alam ni. Alam sekitar banyak memberi sumbangan kepada kehidupan manusia. Ciptaan Tuhan ini menjadi sumber makanan, tempat tinggal dan segala keperluan manusia. Kini alam sekitar terancam akibat bencana alam yang sering kala melanda dunia. Tak kiralah sama ada bencana itu disebabkan oleh perbuatan tangan manusia maupun kerana faktor muka bumi itu sendiri. Kesannya meninggalkan parut dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya mengapa kita diharuskan menjaga alam sekitar agar tidak terpaksa melalui masa-masa yang sukar akibat sesuatu bencana. Alam sekitar yang tercemar boleh menyebabkan banjir kilat yang sering terjadi di negara kita, terutama di sekitar Lembah Kelang. Pembuangan sampah sarap yang tidak dikawal ke merata-rata tempat seperti sungai menjadi punca bencana ini berlaku. Ia bukan sekadar menyekat aliran air, malah memusnahkan hidupan laut yang membekalkan protein dalam tubuh badan manusia. Akibat daripada banjir ini, timbul pula bencana-bencana lain.
Misalnya tanah runtuh, mendapan dan struktur muka bumi yang berubah boleh menyebabkan bencana. Sikap tamak dan menjaga kepentingan diri juga punca berlakunya bencana. Mengambil jalan mudah mencari wang saku dengan menjalankan aktiviti pembalakan secara haram menimbulkan bencana tanah runtuh. Perbuatan manusia yang tidak tahu menghargai alam sekitar mengundang kemusnahan yang besar terhadap flora dan fauna serta hasil hutan seperti herba yang menjadi sumber penawar kesakitan dan juga balak yang banyak memberi sumbangan dalam sektor ekonomi negara. Dalam sekelip mata, ia akan memusnahkan flora, kehidupan hijau yang menyalurkan oksigen lenyap sama sekali apabila malapetaka ini berlaku. Selain kemusnahan hidupan, penularan penyakit juga dapat merebak dengan cepat, menyebabkan kesusahan berlipat kali ganda. Banyak lagi kepentingan mengapa kita dimestikan menjaga alam sekitar. Bukan sahaja mengelakkan daripada berlakunya bencana, malah turut menjaga kepentingan ekonomi negara. Pada masa akan datang, generasi baru juga akan dapat menikmati warisan alam ini. Hargailah alam sekitar kerana kepentingannya amat mempengaruhi kehidupan kita semua. Datuk, naik dulu. Nanti kecil pula kan anak-anak ibu ni. Ha, mari kita makan dulu. Cepat sikit. Abang dah faham dah. Lepas ni kat mana-mana pun abang takkan buang sampah merata-rata. Walaupun plastik gula-gula. Adik pun sama. Nanti adik nak bagi tahu kawan-kawan semua supaya jaga alam sekitar kita ni. Bagusnya anak-anak ayah ni. Bolehlah kita datang lagi minggu depan. Yeah. Yeah. Ha, makan-makan. Tapi ingat, lepas makan, jangan pula buang sampah dalam sungai, okey?